Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan kabar sehat-sehat ya. Kali ini aku mau berbagi resep teh masala khas India. Ini rasanya enak, segar, dan sehat untuk badan. Karena teh ini dimasak dengan susu dan rempah-rempah. Teh ini cocok dihidangkan pada saat berkumpul bersama keluarga atau buat tamu yang berkunjung. Teh masala ini bisa dihidangkan kapan saja. Mau tahu cara membuatnya? Tonton sampai habis ya, teman-teman. Bahan-bahan yang diperlukan adalah susu cair, air minum, bubuk teh, jahe, kapulaga, cengkeh, dan gula pasir. Caranya, didihkan air terlebih dahulu sampai air mendidih. Sambil menunggu air mendidih, haluskan jahe, kapulaga, dan cengkeh. Teksturnya seperti ini ya, teman-teman. Ini airnya sudah mendidih, masukkan rempah-rempah dan masak selama 3 menit sampai aroma rempahnya keluar. Ini aromanya sudah mulai tercium ya, teman-teman. Setelah 3 menit, masukkan bubuk teh dan masak sampai air berubah warna. Dan masukkan juga gula pasir. Kalau teman-teman suka yang manis, gula pasirnya bisa ditambahin ya, atau tergantung selera. Ini perpaduan antara rempah-rempah dan bubuk tehnya. Aromanya wangi sekali, teman-teman. Setelah airnya berubah warna, tuang susu cair. Dan masak selama 2 menit dengan api kecil. Ini aromanya benar-benar wangi, teman-teman. Ini teh masalahnya sudah jadi, teman-teman. Saatnya untuk disaring. Ini teh masalahnya aromanya benar-benar wangi sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, teh masalahnya sudah jadi. Siap dihidangkan bersama roti atau samosa. Oke, teman-teman, selamat mencoba ya. Dan terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya, teman-teman. Bye, Horas.